depan itu. Subhanallah. Ini malah besar-besar ini, Bu. Masya Allah. Luar biasa. Ini luar biasa banyak ini ya, teman-teman ya. Masya Allah. Yes. Wah, Masya Allah. Gila, ini mau cari-cari. Gila. Sampai lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Tekok ya, teman-teman. Tentunya masih di edisi Jala. Oh iya, teman-teman ya, kebetulan hari ini saya Jala nggak sendirian ya, teman-teman ya. Ditemenin sama pujaan hati saya nih, sang istri. Puter kayak kameranya. Malu-malu guys, dia. Nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan nanti Jala hari ini dapat banyak ya, Bu ya. Nanti biar bisa langsung digoreng ya. Ini istri saya kepingin goreng ikan di langsung dimakan di tempat. Iya, maksudnya gitu teman-teman ya, sambil kita apa namanya camping. Oke, Mas Tawok jangan jangan banyak bacot lah, langsung aja Mas dilemparkan jalannya, siap teman-teman ya. Untuk spotnya ini di bawah Grojogan ya teman-teman ya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau kontennya agak sedikit berisik ya teman-teman ya. Agak berisik, emang ada apa ya? Yuk, langsung kita tebarkan ya teman-teman ya. Sampean lewat sini aja ya Bu ya, lewat rumput-rumput. Bentar dulu. Bentar, jangan langsung ditebar. Mudah-mudahan dapat banyak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah. Agak ke sana Bu. Dari kriolanya tapi kayaknya banyak ini Bu. Oke dulu. Kriolanya banyak ini Bu kayaknya. Mantap kayaknya ini. Sudah kelihatan Bu. Putih-putih. Masya Allah, warahmatullah teman-teman ya. Dapat itu kaleng biru. Sampah itu. Warahmatullah. Ini malah besar-besar ini Bu. Masya Allah. Luar biasa. Ini luar biasa banyak ini ya teman-teman ya. Masya Allah. Yes. Wah, Masya Allah. Gila, ini mau cari-cari. Gila. Sampai lepas. Sampai lepas teman-teman ya. Ini dia ikannya ya teman-teman ya. Masya Allah, itu sampai nggak muat jalannya. Ini luar luar biasa ini. Besar-besar ini ikannya ya. Mantap. Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah. Cuma nggak nyampe 5 menit. Hari ini dapat banyak banget ini. Berkah dari ridomu ini Bu ya mungkin ya. Luar biasa. Gak nyampe 5 menit dapat segitu. Masya Allah. Wah.
Alhamdulillah. Kaleng, untuk kaleng. Ini ada sampahnya juga ya. Ada sampah ya teman-teman ya. Itu sampah ya. Ternyata. Sampahnya bawa pulang. Sampah bawa pulang buat apa, Bu? Dikumpul. Yo yo yo. Agak jauh sedikit biar enggak apa namanya? Kena ini lumpur. Nah, iya. Sampai biar enggak kena lumpur. Sini kali ya. Dapat sampah juga ini teman-teman ya. Ini. Kita kaleng kaleng kopi. Ikannya segini-gini ya teman-teman ya, mantap, luar biasa, top Marco top. Segini-gini di goreng ini Bu ya, kayaknya ya. Iya. Ikannya nggak, minyaknya nggak cukup, goreng ikan satu. Langsung digoreng nanti teman-teman ya. Oh ya ini ada ikan apa namanya ini? Apa itu? Ikan Indosiar. Ikan pesawat terbang ini Bu. Ikan pesawat. Ini dia ya teman-teman ya. Ikan apa mas? Ikan sabu-sabu ini namanya Bu. Oke langsung kita lepasin ya ikan ini ya, biar dia bisa lestari lagi. Dapat ikan mati juga nih guys. Dapat ikan mati juga nih. Langsung buang mas, bikin ini. Aduh, bikin ciprat-ciprat itu ikannya. Istrinya kena lumpur guys. Aduh. Istrinya kena lumpur. Maaf ya dek ya. Maaf ya dek ya. Ya, saya maafin. Ikannya nggak mau diem tuh, ikannya nggak mau diem. Lagi guys ikan sabu-sabunya. Dapat dua. Kalau yang di sini dapatnya besar-besar, ya. Iya. Masih ada satu ekor. Oke, saya ambil tempat dulu ya teman-teman ya. Iya. Sayang banget ini ya, tempatnya sekecil ini ya. Kecil banget ini tempatnya ya, sayang banget.
durinya ya. Yang kecil kita lepasin ya teman-teman ya, biar lestari deh. Kecapean ya. Nanti dipijitin. Sudah lemah. Nanti dipijitin sama ibu di rumah ya bu ya. Ya. Udah ngangkat mau berapa kilo udah lemah. Wah penuh bu, alhamdulillah bu, ya penuh nih sekali tepar ya. Wah. Wah. Ini sekitar ada 20 kilo nih bu. Masa? 20 kiloan ini ada. Alhamdulillah ya Allah. Ini dapat segini banyak ya teman-teman ya. Luar biasa. Oh, ada 20 kiloan. Alhamdulillah, puji syukur. Ini berkat barokahnya istri saya teman-teman ya. Luar biasa. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini teman-teman ya, yang mau digoreng ya, nurutin istri ini teman-teman ya. Katanya minta digorengin ikan, ngajakin campingan. Oke, dilayani masih. Nyala itu udah, tapi nggak kelihatan. Bukan, itu gas. Coba goreknya bu. Apinya gede lumayan. Apinya minyak. Besar. Tadi minyaknya mana? Ini minyaknya ya. Ini minyaknya tuh. Nurutin istri nih teman-teman ya. Ini biar minyaknya senang. Halal ya. Istrinya senang. Ada mereknya halal. Di tempat ikannya langsung jala juga langsung dapet enak mas. Oke okay, men oh minyaknya gak apa-apa nanti dimasukin lagi selangkahnya. Kayaknya luar biasa ini ya teman-teman ya. Oke langsung kita goreng ya teman-teman ya ikannya ya. Ini dia. Barakallah. Ini lagi ya teman-teman ya. Barakallah.
Alhamdulillah ini dia teman-teman ya, udah matang ikannya ya. Alhamdulillah kita makan bareng-bareng ini sama istri ya. Ini dia. Dia sibuk nge-vlog dia guys. Semoga barokah lah ya, amin. Jadi ibu makan bareng-bareng, kita nggak apa-apa sambilnya ketinggalan. Nggak usah pakai supir bu. Rasanya asli dari sungai guys. Kurang belakang ya hampirnya. Kan itu kelihatan. Iya. Ini saja video yang bisa aku sajikan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya terhibur dan nggak bosan, tetap stay tune di channelnya Tokok. Mantap. Oke, saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.